Maka orang tanya, Ali, kenapa dua ekor kibas hari ni kamu seorang saja? Sebab orang tahu Ali ni memang dia orang miskin, sesak. Walaupun dia sepupu Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pernah pegang jawatan Perdana Menteri di Mekah, di Madinah. Ai, kenapa ustaz terjemah gitu? Pemerintah negara. Pemerintah negara hak sebenarnya. Jadi pemerintah negara ni kalau di Malaysia Perdana Menteri. Jadi oleh kerana saya mengajar di Malaysia, mari saya terjemah hidup dengan Malaysia lah. Ha, kalau di Indonesia, bapa presiden Bambang Susilo Bondowoso. Jadi Nabi ini dulu pernah jadi ketua negara. Dihormati oleh seluruh negara pada waktu itu, negara lain. Jadi sepupu Perdana Menteri lah ni, Ali ini, sepupu Rasulullah. Tapi dia hidup dalam susah, miskin dia. Kais pagi, makan pagi, kadang-kadang. Dia begitu ya dia. Ali karamallahu wajhah. Tiba-tiba hari ini dua ekor. Dua ekor kambing sembelih dia. Jadi orang tanya, kenapa Ali kamu sampai dua ekor? Oh, dia kata, kebetulan dia banyak duit lah tu. Saya, seekor saja untuk saya, seekor lagi untuk Rasulullah. Sedangkan Rasulullah dah wafat. Seekor lagi saya buat untuk Rasulullah. Rasulullah dah wafat lama dah. Maka, orang tanya lagi, Ali, adakah pernah Rasulullah hajar kita supaya buat begini? Adakah Rasulullah dalam sunnahnya boleh sembelih korban untuk orang dah mati? Maka jawab Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang ajar suruh aku buat begini. Nabi ajar aku supaya korban juga untuk orang dah mati. Dalam bahasa huraian, Ali, kamu jangan buat korban untuk orang hidup saja ya. Kalau kamu nak buat untuk orang yang dah mati pun boleh. Ali kata begitu. Kemudian hanya paling hak apa ni hebat sekali. Fala ada'uhu abada. Aku tak akan tinggal amalan buat korban juga pada orang yang dah mati ni sepanjang hidup aku ni, aku tak akan tinggalkan amalan ni. Siapa kata? Ali kata. Jadi sekarang orang yang mengatakan boleh tu berdasarkan hadis ini, hadis Ali ni ya. Sebab Rasulullah pesan cuma buat. Maka dua lagi pendapat. Satu pendapat kata tak payah. Orang dah mati kita buat korban apa? Sebab tuan-tuan terpengaruh dengan Tabung Haji kata, kita nak buat korban untuk mak ayah kita meninggal di Mekah sana. Tabung Haji kata tak payah buat. Buat pada orang hidup saja. Memang di Mekah tu tak payah. Untuk orang hidup pun kita bersumbat-sumbat nak buatnya payah. Nak buat apa untuk orang matinya? Memang untuk hukum di sana, maka Tabung Haji kata tak payah. Serupalah juga, tentu orang perempuan, Tabung Haji kata tak batal wudu waktu dia masa tawah di Makkah itu. Balik ke rumah kita, batal dah. Dia hukum tu lain. Untuk darurat, batal lain. Untuk ni, begini hukum dia. Siapa kata? Ulama yang mengatakan boleh. Dua pendapat. Orang kata tak boleh tu, kalau kamu nak juga supaya pahala daging korban dia sampai kepada si mati, kamu bukan berkorban untuk si mati, kamu berkorban untuk yang hidup. Kemudian daging hak bahagian kamu tu sedekahkan dan niat pahalanya supaya sampai kepada mak ayah kamu yang dah meninggal. Sampai juga dia kata. Jadi huraiannya begini. Dengar baik-baik saya huraiannya. Bila dua pendapat ini, saya akan pegang setuju dengan pendapat hak lebih senang hati saya. Maka saya lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan boleh. Tuan-tuan nak setuju dengan pendapat mana terserah. Sebab ini bebas ya. Baik. Kalau saya nak berkorban untuk mak ayah saya yang dah meninggal, maka cara berbuatnya begini. Saya pergi ke majlis orang nak korban tu, orang tanya, "Ustaz, Ustaz berapa bahagian tahun ni?" Saya kata 3. "Ai, kenapa banyak Ustaz?" Saya pun kata, "Untuk saya satu saja. Untuk arwah mak saya satu, untuk arwah ayah saya satu." Itu ya, saya nak buka ni. Maka pagi hari raya tu saya pergi jumpa ni surau ni, orang yang berkenaan, sebab kita tak sembelih sendiri sebab lembu tekor kan. Jadi kita wakil pada, patutnya seorang pada kita yang 7 tu sembelih menjadi penyembelihnya. Tapi tak apalah, tahun ni surau ni wakilkan penyembelihan tu pada penyembelih upahan yang kita import dari nilai kata kan. Orang lain semua mabuk darah di sini, jadi dari nilai tu datang.
Jadi saya pun pergi, wahai tukang sembelih, saya tiga bahagian. Satu saya Abdul Rahman bin Awang Suh, satu bahagian lagi untuk arwah ayah saya Haji Awang Suh bin Haji Mai, satu lagi untuk arwah mak saya Hajah Sa'diah binti Saleh. Maka untuk tiga-tiga ni saya wakil kepada tuan untuk menyembelih. Dia pun saya terimalah nikah, bukan saya terima sama nikah tu masa. Saya terimalah perwakilan daripada tuan ustaz itu. Ha, dia faham ni? Okey, maka dia pun sembelih. Maka itulah caranya. Saya faham daging tadi, tiga bahagian tadi saya ambil. Untuk saya satu bahagian, untuk arwah ayah saya satu bahagian, untuk arwah mak saya satu bahagian. Dan berkatalah ulama, maka barang siapa yang menyembelih untuk si mati ini, maka jangan memakan ia daripada daging itu sedikit pun. Bahkan mesti disedekahkan semua sekali. Maknanya untuk arwah yang mati itu haram kita makan daging. Saya sedekahkan semua sekali. Yang saya boleh makan bahagian saya tadi. Untuk yang dua bahagian tu maka jangan dimakan. Selesai masalah. Bagi orang yang pakai pendapat tak payah korban untuk si mati, dia ambil tiga bahagian juga. Tapi caranya begini. Wahai tuan yang menyembelih, saya tiga bahagian. Air. Guana banyak sangat ustaz. Oh, saya sebab bonus baru ni. Dalam bajet baru ni saya dapat bonus 500. Hak kompo dah 500, elok untuk tiga bahagian. Tapi untuk saya seorang. Saya seorang tiga bahagian. Maka saya wakilkan kepada tuan. Dia pun sekali lagi, saya terimalah wakil tuan. Sebenarnya tak perlu begitu. Tuhan tahu dah. Tapi ada orang Melayu kena buat macam tu. Serupa baca tahlil masa terawih lah. Nak baca tahlil tu. Sekarang ini lah untuk arwah almarhum. Almarhum baca buka begini baca. Sebab kalau tak baca, kecil hati. Kawan tu dia bagi duit RM10, nasi lemak 10 bungkus. Dia nak dengar orang sebut nama arwah ayah dia tu. Padahal tak perlu baca langsung tu. Tuhan dah tahu tu. Tapi kita baca. Beritahu pada ni. Maka orang yang tukar sembelih tu pun sebutlah begini. Maka inilah saya menerima wakil daripada tak pegang tali lembu semua kita. Maka sembelih. Okey. Tiga bahagian tapi saya seorang ya. Untuk nak sampaikan pahala kepada arwah si mati, kata puak yang kumpulan yang mengatakan tak perlu kita korban untuk orang yang dah mati. Bila dia dapat tiga longgok daging itu, berbisiklah dengan Allah SWT. Ya Allah, wahai Tuhanku, hak satu bahagian ini memang untuk akulah. Tak apa, bercakap dengan Tuhan boleh ya. Tapi jangan bagi orang tengoklah. Kalau kata orang ini, tak betul ke dia bercakap dengan siapa. Jadi kita dengan Tuhan ini senyap-senyap. Ini bagian aku. Ini wahai ya Allah, satu bahagian ini, aku nak sedekah ni, sampaikanlah pahalanya kepada arwah ayah aku. Kita buah-buahlah plastik bagi-bagi-bagi. Yang satu ni pula wahai Tuhan, sampaikanlah pahalanya kepada arwah mak aku. Tapi korban tetap pakai nama kita. Itu dia ya. Jadi itu pendapat hak tadi. Jadi bila ada di depan kita dua pendapat, tuan-tuan dan puan sekalian, ikut sunnah Nabi. Dia tak akan pilih illa aisara minhuma. Dia tak akan pilih melainkan mana yang lebih mudah di antara dua tu. Dia, ya. Saya tak tahu mazhab apa ni ya, sebab dia tak sebut mazhab Syafi'i ke apa. Tapi saya rasa mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh. Itu dia ya. Okey. Untuk yang korban tiga bahagian tadi, dia boleh makan ya. Sebab dia bukan korban untuk si mati. Korban pakai nama dia masa bersedekah kepada untuk. Jadi dia nak ambil sikit makan untuk dia dan keluarga boleh. Tuan-tuan, puan-puan kasih sekalian. Sabar dulu. Ada sikit lagi, belum selesai. Untuk daging-daging korban ini, dalam setiap huraian saya sebut makan, makan, makan ya. Manakah dalil? Dalil dari hadis saya dah baca ni. Dalil dari Qurannya tentang korban dan boleh makan ni ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات معلومات اشتكتوا دالية التحجي أني دالي قربان على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير di atas binatang ternakan yang kamu ada itu rezeki Allah tu jadikanlah ia binatang korban. Kemudian bila kamu korban, makanlah sebahagian daripadanya dan yang lain itu sedekahlah kepada orang-orang tertentu, orang fakir, orang miskin, orang susah, termasuk jiran tetangga. Jadi sebab itulah bila ada dalam Quran begitu, maka barang korban itu 1/3 daripadanya paling banyak kita boleh ambil untuk pakai. Paling banyak ya. Jangan ambil banyak lagi dari itu. Sikit lagi tuan-tuan ya. Yang lain itu naklah sedekah. Sedekah hak Nabi buat jiran tetangga, orang fakir, orang miskin. Jiran tetangga tu bila ulama huraikan hatta boleh diberi daging korban tu kepada jiran yang kafir. Terkejutlah kita ya. Memang ulama berpendapat, tiga ulama berpendapat boleh diberi pada orang jiran kita yang kafir daging korban itu. Imam Malik kata boleh, Imam Hambali kata boleh, Imam Hanafi kata boleh. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali kata boleh. Tetapi Imam Syafi'i haram daripada orang kafir. Dua lagi pendapat ulama. Maka tuan-tuan boleh pilih. Untuk fatwa kena pakai mazhab Syafi'i. Tak bolehlah. Tapi untuk amalan peribadi tuan-tuan boleh pilih nak pakai hak mana satu. Kalau tuan-tuan rasa selesa dengan hak tiga tadi, bolehlah sebab 3-1. 3-1 pun kalau main bola 3-1 kalah Kelantan. 3-1 dia boboh dia Terengganu. Maka nak menang Kelantan mana dia segera je ada. Dalam bab ni pun gitulah. Tiga ulama yang mengatakan boleh, satu ulama saja yang mengatakan tak boleh. Maka takkan menang hak satu gol. Menang hak tiga gol tu lah. Tu sekarang Kelantan duduk diam saja. Kalau tidak dia lah nombor satunya. Maknanya begitu. Tapi saya bermazhab Syafi'i. Saya tak pernah bagi daging korban kepada orang kafir. Saya tengok dalam internet. Tekan internet. Gurur, tekan tu pejabat ulama. Penuh dalam internet tu. Di celah-celah pendapat ulama tu. Kawan tu berdali dengan. Sebab itulah Datuk Harun Din pun dalam ceramahnya berkata boleh diberi daging korban kepada orang kafir. Tok Guru Profesor Datuk Dr. Harun Din, dia berkata boleh. Atas alasan nak melembutkan hati dia supaya lembut dengan agama Islam. Atas tujuan dakwah. Itu dia ya. Bila benda ulama ni ada khilaf tak usah risaulah. Tentu ada amalan Nabi yang begitu. Tak payah kita kaji kat dalam ya. Jadi tu dia tuan-tuan sekalian. Jadi buatlah tu ya. Saya waktu tahun 82 duduk di Kuching Sarawak, pengarah JAKIM orang Malaysia ni, orang Semenanjung, pengarah JAKIM yang JAKIM hantar di Kuching Sarawak tu dia korban. Jiran dia 5 buah rumah tu kapi semua. Dia bagi semua daging. Sini sekilo, sini sekilo, sini sekilo. Pengarah JAKIM, dia ustaz. Ustaz hebat. Dia pun tak pakai mazhab Syafi'i. Dia pakai mazhab yang mengatakan boleh. Dia bagi. Jadi, bila kita mengaji, ilmu kita banyak. Bila ada orang lain buat benda yang tak sama dengan hak kita buat, jangan kita jatuh hukum. Ah, tu Wahabi tu. Belum tak betul sikit pada hak dia buat, dia bantai Wahabi selalu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lain sikit pada dia, teruk. Kau Wahabi. Wahabi ke, Abdullah Badawi ke, Mahathiri ke, tak peduli. Jadi benda tu ada dalam hadis, ada dalam Quran, buatlah. Sekian. Akhir sekali. Nah, kalau tuan-tuan nak tanya, ceramah akan datang nanti boleh tanya. Ceramah ni tak payah tanya. Ya? Saya nak selesaikan tugas saya. Nabi bila dia sembelih korban, hak dia baca waktu sembelihnya ni dia. Ya. Saya nak ajar tuan-tuan ni supaya kita luas fikiran. Ya. Satu hari Nabi ada kibas 2 ekor di depan dia.
Maka kibas ni dia nak sembelih sendiri sebab dia korban. Dia seorang je dua kibas. Dan kibas Nabi ni hak dia pilihnya, kibas tu warna pun cantik, tanduk pun comel, gemuk pun comel. Tu dia ya. Makna binatang yang sangat cantik. Nabi sembelih sendiri, hak dia bacanya ialah hanya bismillahi wallahu akbar. Itu saja dia baca. Saya sebut sunnah wasama wa kabbar. Nabi bismillah dia baca takbir. Takbir. Maka dihurai oleh Imam Syafi'i, sunnah mengucap bismillah dan takbir pada mula menyembelih kurban dan menyembelih segala binatang yang kita nak makan ya. Sunat mengucap bismillah dan takbir pada masa mula menyembelih kurban dan menyembelih sekalian binatang yang kita nak makan atas mazhab Syafi'i. Maknanya kalau saya jadi penyembelih lembu ada, saya pergi hanya saya baca bismillahi wallahu akbar. Senyap. Tak ada baca apa dah. Sampailah lena lembu tu di pangkuan saya. Selesai. Hak Nabi baca. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil, itu adalah itu mazhab Syafi'i. Itu dia ya. Maka bunyi takbir itu ialah bunyi bismillah dan takbir yang Nabi buat tu, bismillahi wallahu akbar. Itu saja. Cuba dengan melontar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Di sini, bismillahi wallahu akbar. Jadi, kalau ada lah tukar sembelih tu tahun ni, baca macam ni saja, jangan kita kata tu Wahabi tu. Jangan. Itu salah tu. Sebab benda tu ada dalam kitab. Jangan kata Ustaz Amr Rahman kata tu, rekod tu. Bukan Ustaz Amr Rahman kata ya, muka surat 11, kitab ni, Bahrul Mazi. Tujuh kala langit, tujuh kala bumi kitab ni ya. Jadi nak ceritanya saya baca. Jadi kalau ada orang sembelih baca, kita amalan kita kan bila kak tadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar habis sampailah lembu tu lena, barulah berhenti takbir kita. Itu amalan kita selama ni. Jangan juga kita kata salah sebab mungkin dalam kitab lainnya begitu. Ni dalam kitab sebuah ni. Sebuah ni baru saya baca ni. Kitab di rumah tu ada satu trailer lagi yang belum buka. Buat balik Mesir dulu satu trailer kitab tak buka-buka lagi. Apa jadi tak tahu dah. Jadi baru ambil satu kitab lagi. Jadi jangan kita alim sebuah kitab je orang lain salah semua. Jangan. Kitab tu banyak.